kayaknya memang kagak boleh direcord ini, bro. Bersuara rekam. Someone go on to war. Itu salahku karo gue. Lepas ya kau yang ini kau gue. Karo wong liya. Soko aku. Tap. Yes. Oh ya, sih, bagi teman-teman yang mau top up game FIFA 22 Mobile, silakan kunjungi @sanski gaming shop di Instagram, cuy. Tidak hanya di Instagram, di sini ada juga via web, via Shopee dan via WA, cuy. Untuk via web seperti ini ya, sudah teman-teman kunjungi sanskigamingshop.com. Ini lebih simpel ya, ada banyak sekali, ada Mobile Legend, AoV dan lain sebagainya. Dan juga ada via Shopee juga, cuy. Bisa teman-teman kunjungi langsung ya, jadi dimanapun kalian bisa top up, cuy. Ini dia, ada FIFA ya. Oke, silahkan kunjungi di Instagram, cuy, @sanskigamingshop. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut ke video, cuy. Oke, cus. Oke, lo sudah abis baca channel perkorotonya. Ya, berkain yang pasti luar biasa, bukan? Dan ya, pada video kali ini, di sini kita akan main game FIFA 22 Mobile Global Version lagi, cuy. Oke. Ya, sesuai rencana saya kemarin, di sini kita akan coba mereview seorang Cristiano Ronaldo TOTW Bang Fisgol, tetapi ini kemungkinan nggak jadi Bang Fisgol karena posisinya dia itu di CF, cuy. Dan di sini, wah, untuk formasi yang CF itu, wah, ngacak banget ya, cuy. Jadi hancur nanti sih konek chemistry saya serta skill boostnya nanti acak-acakan juga kalau pakai yang formasi ada CF-nya, cuy. Jadi dengan terpaksa di sini kita akan taruh Ronaldo di posisi CAM. Nah, jadi gantiin si Fekir sementara. Ini Ronaldo sengaja gak saya upin, mungkin kalau ini gak worth it, dengan terpaksa kita akan jual, cuy. Karena kita nyarinya Bang Fiskul ya, bukan Bang Umpan, cuy. Kalau CAM nanti dari Bang Umpan ya. Wah, Bang apa, cuy? Bang Pas. Bukan Bang Gul. Jadi Bang Pas posisinya CAM, cuy. Central apa CAM singkatannya apa, cuy? Kalau saya taunya AMF ya, attacking midfielder, cuy. Kalau CAM apa, cuy? Oke, di sini langsung aja kita 181. Di sini ya seperti biasa saya, cuy, naik terus turun. Nah, seperti biasa, cuy. Jadi mau gimana lagi ya? Soalnya kita ya kesusahan, cuy. Oke, skillnya mungkin saya baru di sini, cuy. Jadi ya mau gimana lagi. Bentar. Kasih. Saya tuh sering lupa ngecek untuk FPS-nya, cuy. Ini kayaknya FPS-nya, wah. Saya sering sekali lupa ngecek FPS, cuy. Soalnya teman-teman tahu sendiri untuk settingan grafik FPS itu yang 30 FPS itu sering bolak-balik, cuy. Yang udah kita atur 60 FPS jadi 30 FPS lagi, sering bolak-balik, cuy. Ini kayaknya 30 FPS, cuy. Nanti kita lihat gerakannya. Ini dari tampilan pemainnya kayaknya 30 FPS itu, cuy. Susah sih ini ya. Oh enggak, cuy, 60 FPS sama. Oke, let's go. Ini Bang Fiskul jangan diharapin nyetak gol, cuy. Posisinya bos, ternyata dia di situ, cuy. Nanti kita lihat apakah worth it atau tidak. Ya kan, cuy, kurang sih dia di situ ya. Kalau si Fakir lebih keras dia, cuy. Oke. Seset. Bus. Wah, masih bisa nyetak gol dong Bang Fiskul ya. Fix goal ya, enggak fix goal ya. CAM bos. Oke. Boleh juga sih. Tapi mungkin tetap saya akan jual karena ya agak worth it, cuy. Skill boost turun ya. Skill boost enggak maksimal, cuy. Di situ. Minus 2. Harusnya itu udah level 10, cuy, skill boostnya Ronaldo, pemain target. Pemain kedua sih. Oke, okay, nice Janetti. Ush. Oke, okay, Jorginho nice. Oke, okay, Steven Gerrard, Manchester United Grealish, Kylian Mbappe, let's go. Mau salah, cuy. Nice. Wah, enggak kena, cuy. Ah. Kurang tinggi ya umpannya ya. Kylian Mbappe awas. Ayo, coba kan, gas. Gas. Nice. Oke,
Oke, yang rilis umpan ke Cristiano Ronaldo. Masalah di sana kosong. Set. Ah, Nesta cuy. Dia punya ikonik Nesta ya. Ayo, mantap. Steven Gerrard tuh. Umpan ke Grealish, Cristiano. Dia jadi tukang tengah cuy. Set. Ah, enggak bisa ya. Eh, nice. Masih. Trigger. Grealish, set. Oke, Bang Fisku lagi-lagi. Set. Sah. Pelanggaran. Aduh, kita yang pelanggaran cuy. Wah, coy. Hei. Eh, nice. Ronaldo. Oke, Steven Gerrard. Oke. Jorginho. Gak kena sih. Oke, udah selesai babak pertama. Kok TOTW-nya dia beda ya sama punya saya sih. Ya backgroundnya ungu ya. Oke, let's go. Kurang ya sih Ronaldo di situ ya, nggak begitu kelihatan sih. Ush, tapi pasti stamina-nya boros banget sih kalau di situ. Ini belum saya apin ya. Wah, it mantap sekali Konde. Jorginho, nice, yo counter attack. Oke, Mbappe. Ya salah umpan bang. Ush, waduh, Lorenzo izinnya juga ya sih. Aduh, ke tengah ya. Oh, nice. Oke, nice. Blok. Oke. Waduh, tinggi banget, cuy. Mantap sekali. Let's go. Wush, nice. Let's go. Ayo, Mbappe-nya cuy. Itu siapa cuy? Steven Gerrard, jong. Ayo. Steven Gerrard, nice. Oke. Soalnya yang ada nggak ada yang mau maju cuy. Cuma Gerrard sendiri ya, mau gimana lagi? Kita umpan Gerrard cuy. Ronaldo juga ketutup itu nggak bisa diumpan cuy. Oke, okay, nice. Set, mantap. Rilis, bukan kegilaan Mbappe. Nice. Oke, okay, mau salah Cristiano cuy. Ya, kok ke situ bang. Telah umpan dong bang. Itu ya, lihat Cristiano Ronaldo. Stamina-nya pasti udah merah cuy dia cuy. Oke, okay, nice. Oke. Okay. Wih, gak kena cuy. Oke, okay, let's go. Jack Grealish. Cristiano Ronaldo cuy. Ya, yeah, nice. Merah loh, stamina-nya udah merah dia cuy. Fix. Kayaknya kita paksa sini ya. Kita paksa di situ dia cuy. Agak kurang sih menurut saya. Dia, ah ya, udah. Hot cuy dia cuy. Oke. Chat nice. Oke sih, win satu kali. Lumayan Ronaldo beli 2 gol. Tetapi ya masih kurang sih, masih kurang ya. Kita coba lihat kita coba di pertandingan yang kedua. Apakah hoki? Dia di tengah banget cuy stamina-nya biar teman-teman lihat ya. Boros banget cuy di CM susah cuy. Oke. Lanjut lagi. Satu kali lagi cuy. Ini mau ngejar legendaris satu aja susahnya. Wih, dapat lawan yang ngeri nih cuy. Serangannya bisa 107 ya.
Minum dulu cuy, minum dulu. Yo Bang Dodo, waduh pemainnya cuy Kante. Wah, rem leh depannya cuy lewat sama si Mbappe ya. Mbappe yang sama kayak kita cuy, UT-UT ya. Cuma dia masih level 97 ya, selisih 1. Oke, jadi rilis. Jorginho. Jadi rilis lagi. Nice, kalem. Oke. Bang Fix Goal. Bang Fix Goal. Wah, pelanggaran, Bang. Wah, enggak cuy. Tutup, nice. Nice Konde. Waduh, enggak masuk Bang Ronaldonya cuy. Set, mantap sekali Jorginho. Aduh, ke situ Bang, harusnya Bang ke Bang Ronaldo tadi ya. Bang Fix Goal cuy. Oke, okay, nice Rudiger. Awas. Lem. Oke, okay, kita ke tengah dulu cuy. Oke, okay, Joao Cancelo, nice. Oke. Okay. Push. Woi. Nice. Wah, enggak kena cuy. Pas banget lensanya. Awas. Awas, awas. Bahaya cuy. Berbahaya. Oke. Okay. Set-set. Oke. Okay. Set-set. Oke, okay, masih. Alah. Enggak kena cuy. Oke, okay. Dia mantap Zanetti. Oke, okay. Dia grilis. Wah, ngeri banget ya Zanetti ya. Duh, waduh, terlalu jauh nampaknya. Waduh, terlalu jauh cuy. Mencet saya jauh banget ya. Hut, wih, mantap sekali Konde. Nah, hut, gantian cuy. Ah, udah selesai ya. Oke. Okay. Lanjut cuy babak kedua. Awas, bahaya cuy, bahaya cuy, bahaya cuy, lewat cuy. Mantep, mantep, oke, oke, siap, siap. Mantep itu cuy, lewat. Tergojekannya bintang 4 ya. Pantes dia punya legend cuy. Oke. Lawannya bagus cuy. Oke. Oke, mau salah, awas. Aduh, nice, masih mau salah. Wah, ketahuan cuy. Oke, masih. Set. Lei. Nice. Cek rilis. Masih bagus ya rilis, masih bagus ya. Oke, okay. Satu sama. Gas. Wih. Bang Ronaldonya, aduh. Anggaran. Waduh, ini sih. Waduh, langsung sih. Mantap sekali McNen. Nah ini bahaya cuy, ini penyundul semua ini. Awas buang. Jatuh sendiri Bang. Kenapa? Penalti Bang, Bang. Enggak ya? Enggak cuy. Oke, jadi list. Waduh, malah disalto cuy. Wah, gih. Mantap sih itu tadi.
mantap mantap mantap. Lewandowski memang ya cuy, jauh banget loh dari sini cuy, kaki kiri. Wow, mantap banget ya, soalnya itu udah gak ada penjagaan cuy, udah slow semua ya, kayak Ronaldo yang gol pertama saya tadi cuy. Ih, tutup banget ini, rapet cuy. Oke. Eh, salah sih. Nice. Nice, nice, nice. Ronaldo-nya di bawah dong. Dia mah jadi RB juga. Eh, Ronaldo-nya ke sana, tapi mantap salahnya. Open dia cuy. Sip. Ronaldo-nya gak kelihatan cuy. Gak kelihatan dia. Waduh. Lah. Oh ya udah kalah cuy. Oke, kita kasih sip ya. Mantap mantap mantap. Salah tebak kita tuh. Emang kalau kayak gitu tebak-tebakan sih kita ya. Oke. Ah, wah, sudah selesai. Wih, dikasih dong. Ayo. Kirain mau dikasih cuy. Ngarep banget ya. Oke, sip. Aduh, kalah 2-3 cuy. Tipis ya. Tapi kalau mau kalah ya udah kalah cuy. Gimana lagi, mau tipis, mau banyak, yang penting menang atau kalah ya. Oke. Di sini ball position kita menang, akurasi umpan kita menang, cuma shot on targetnya kurang cuy. Memang ya Ronaldo kelihatan cuy untuk apa pertandingan yang kedua ini, nggak kelihatan sama sekali karena kita kalah di posisi tengahnya cuy. Ronaldo nggak bisa apa-apa ya. Jadi dengan terpaksa mungkin akan kita jual Cristiano Ronaldo. Karena memang nggak worth it untuk posisinya, ini mah anjlok lagi cuy. Anjlok lagi, kita ya sih gak apa-apa lah. Kan namanya juga percobaan ya cuy. Tapi kita bersyukur, tetap bersyukur sih. Paling nggak kita dapat modal untuk beli Ronaldo yang UT-UT. Oke, kita ucapkan selamat tinggal. Apakah turun harganya? Kemungkinan besar turun. Kalau masih di angka 10 jutaan masih oke lah kita jual cuy. PO 10 juta ya, apakah ada yang mau beli? Nah, ya kan sih, udah mulai turun, udah mulai susah jualnya seorang Ronaldo ini. Jadi ya mau gimana lagi cuy, mau gimana lagi, terpaksa kita harus jual ya. Oke, kita akan jual aja, sorry ternyata tidak sesuai harapan saya di posisi AM, masih mantepan si Nabil Fekir. Dan di sini kita akan jual saja. Oke. Mungkin next kita akan coba konten gacha ya cuy. Saya tuh nggak kurang hoki di gacha ya. Kurang hoki di gacha mana sih? Selamat tinggal Bang Ronaldo. Posisinya salah ini. Emang Ronaldo pernah di JF sih. Pernah nggak cuy? Kayaknya nggak pernah ya Ronaldo di CF ya. Kenapa dikasih ke CF gitu loh cuy? Kenapa bang dikasih ke CF? Oke. Tapi nggak apa-apa, dapat sedikit. Kemarin pada sampai 12 juta ya. Sampai 12 juta cuy. Tapi itu tadi malam saya lepas ya. Tapi ya namanya juga percobaan buat konten cuy. Oke. Ya, jika teman-teman suka pada video kali ini, silahkan klik tombol like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan game keren selanjutnya. Oke, salam bergoro tuh, cus.